Halo, selamat datang lagi kembali di akun YouTube channel aku, Vile Gachen. Hari ini aku mau datang ke kafe salah satu yang tertinggi di Tanjung Pinang. Di puncak atau di bukit ya, aku cara bilangnya macam mana sih? Nanti kita nanya sama si abang-abangnya ya. Kita nanya ini puncak apa bukit, aku pun bingung sih cara bilangnya. Nah, di kafe sini, Sedaun. Cekidot, lanjut di video selanjutnya. Guys, aku belum masuk sampai dalam-dalam aja itu. Aduh, gila. Seru banget ini bisa lihat satu Tanjung Pinang karena kita paling tinggi. Oke. Ayo, lihat, lihat. Guys, kalau malam di sini ada live band ya. Ini tersedia banyak kursi. Kalian mau duduk kursi yang dalam atau yang di luar? Jadi yang di luar ini nampak penampakan di luar ya. Guys, tapi udah mau hujan nih, langitnya kenceng banget. Oh, penampakan Tanjung Pinang, guys. Nah, ini nih rumah-rumah warga ini. Oh, enak banget hijau-hijau. Di ujung Tanjung Pinang, enggak sih, enggak di ujung, tapi di paling tingginya. Apalagi hari-hari udah mau hujan begini, anginnya kenceng, angin tahun baru enggak sih, angin tahun baru kan bisa kenceng tuh ya, menikmati teh tarik yang hangat. Ah, maknyos. Jadi ini ibaratkan kafe yang paling tinggi ya di Tanjung Pinang. Jadi kita bisa lihat ini rumah-rumah orang di bawah. Jadi kalian bisa lihat tuh, siapa tuh yang lagi ngupil tuh di situ. Ya kan? Keren banget. Keren banget gila. Anginnya kecil. Jadi ceritanya aku lebih memilih Indomie karena kenapa? Cuaca kayak dingin itu dingin enak. Ya harinya mau hujan gitu. Ya pasti Indomie seleraku. Jadi kalau suasana malam hari itu lampunya lampu-lampu kuning gitu, guys. Ya, nampak kan awannya hitam-hitam mau hujan. Demi-demi kita duduk paling atas. Kalau kena hujan nggak tahu lah ya. Kalau kena hujan, hujan berkah dong. Guys, ini penampakan malam hari di atas puncak gunung sekali. Salah nyanyi. Ini lampu-lampu rumah warga, lampu jalan. Anginnya kenceng. Guys, terima kasih banyak kalian sudah nonton video saya dengan senang hati. Semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan juga ditunggu next videonya aku ya. Bye!